Assalamualaikum, ketemu lagi kita. Apa kabar sahabat setia Tirasa Channel? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kalian belum tahu soal mustika buah bambu. Di dalam buah bambu di dalamnya ada semacam biji atau batu yang berbunyi ketika digoncang. Buah bambu sangat keras meskipun dihantam pakai palu sangat keras dan susah pecah. Mustika bambu adalah sebuah keajaiban, sebuah asal-usul dan manfaat energi alaminya. Sesungguhnya mustika bambu adalah sebuah buah dari pohon bambu kuno. Mungkin di zaman sekarang sudah tidak ada yang tahu buah bambu itu seperti apa. Buah bambu jatuh di aliran air dan mengendap berjuta tahun, sehingga lahirlah fosil yang utuh. Seperti inilah buah bambu yang nampak dalam video. Mustika bambu biasanya ditemukan di tempat-tempat keramat berair, berpohon lebat, dan banyak dipakai ritual. Walau mustika bambu sudah sangat langka ditemukan, mustika bambu banyak diburu karena manfaatnya. Menurut orang, mustika buah bambu banyak dicari orang sebagai tumbal pesugihan atau agar membuat bisnisnya sukses dalam sekejap. Bagi yang mempunyai masalah hutang banyak, menagih hutang sulit, usaha selalu gagal, bisnis sering ditipu, pelanggan berpindah tempat, sepi pelanggan, usaha sulit maju serta sering sial dalam menjalankan usaha. Mustika bambu sangat dipercaya menuntaskan masalah itu semua. Selain itu, mustika buah bambu diyakini sebagian orang sebagai mustika keselamatan. Di darat, laut, dan di udara, orang tua dulu sering memakai mustika bambu sebagai sarana keselamatan, dan mereka biasanya memakai sebagai ikat pinggang untuk keselamatan. Apapun benda di dunia ini, yang kita percayai sebagai pegangan, diawali dengan niat dan tujuan yang baik, bukan tujuan yang jahat, karena yang jahat pasti akan kalah. Jadikan amal untuk mencapai sesuatu ambisi diri serta jadikan sarana untuk mempertebal ibadah dan keyakinan. Karena segala yang tercipta dan kekuatan yang dilimpahkan pada sebuah benda berasal dari Sang Maha Pencipta.